Apa kabar Bapak Ibu Petani Seluruh Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, berapa harga TBS di tempat Bapak Ibu masing-masing? Nah, silahkan nanti Bapak Ibu ketik di kolom komentar. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan tetap melakukan pekerjaan panen, walaupun harga TBS memang sangat anjlok saat ini. Tinggal Rp600 per kilogram di tempat saya. Namun, tetap saya harus lakukan panen, karena memang dari buah ini nanti saya bisa menghasilkan uang untuk merawat kebun kelapa sawit yang ada di sini. Nah, kemudian tentu saja kalau tidak saya panen nanti akan menimbulkan busuk. Buah busuk tersebut akan menjangkit ke buah-buah yang lainnya. Oke, Bapak Ibu Petani Seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu pokok kelapa sawit varietas Sriwijaya 5. Nah, kebun ini nanti akan kita panen. Ini buahnya sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita lihat sangat banyak ya. Jejer bertingkat. Ada sampai 3 atau 4 tingkat di sini. Kita doakan bersama Bapak Ibu, semoga pemerintah terkait bisa segera membantu kita sebagai petani sawit untuk menstabilkan harga TBS. Kalau di tempat saya sudah mencapai angka Rp600 per kilogram. Tentu saja ini sangat miris rasanya Bapak Ibu. Namun kalau tidak dipanen buahnya membusuk. Dan tentu saja tidak mendapatkan penghasilan keuangan untuk merawat kebun sawit ini. Semoga doa kita bersama pemerintah segera bisa memberikan solusi yang terbaik untuk para petani sawit. Oke Bapak Ibu, kita lanjut melakukan pekerjaan panen. Luar biasa, wah, masak keliling. Gendong tuh, pelupah tuh.